إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصلاحا وتقى يا رب العالمين. الحمد لله. Para hadirin sekalian, jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan pada kita kecintaan kepada ilmu, kerinduan kepada majelis ilmu, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah berada di dalam rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dijaga di dalam keistiqomahan, di atas kebaikan, di atas kebenaran, di atas jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi untuk kita semuanya, dan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, seorang manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat kita rindukan. Kita ingin termasuk di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah alaihi salatu wasallam katakan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang kelak paling dekat kedudukannya bermajlis bersamaku di surga nanti adalah siapa di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Jamaah sekalian, salah satu buah yang sangat berharga dari kita menuntut ilmu adalah ketika iman kita bertambah, minimal iman kita stabil, adalah melahirkan akhlak yang mulia. Sehingga apabila ilmu yang kita pelajari tidak membuat kita semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semakin membuat kita bertambah cintanya, keinginannya kepada akhirat, maka kita tidak akan bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Itu berarti kita akan semakin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ketika telah jelas dinyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah bagi kita. Tetapi uswah hasanah Rasulullah alaihi salatu wasallam hanya bermanfaat, kata Allah Azza wa Jalla,
liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang-orang yang memang secara tulus di dalam jiwanya menginginkan perjumpaan yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kehidupan akhirat, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Min As'ilatin Nisa'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah masuk pada bab yang baru, yaitu pembahasan tentang salat. Pertanyaan-pertanyaan dari para sahabiyah, dari para sahabat wanita yang terkait masalah ibadah salat. Di dalam bab ini disebutkan ada 7 hadis yang akan kita bahas. Tetapi dalam pertemuan kita kali ini jemaah sekalian, kita hanya mengambil 3 atau 4 hadis saja. Sisanya kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Taib jemaah sekalian dimulakan oleh Allah, kita masuk pada hadis yang pertama. Atau jika kita mengikuti urutan dari hadis-hadis yang disusun di dalam kitab ini, kita masuk pada hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 yaitu tentang fittikhadhi musalla fil baiti. Fittikhadhi musalla fil baiti, yaitu membuat satu tempat di dalam rumah yang dikhususkan sebagai musalla, sebagai tempat untuk ibadah, tempat untuk salat. Hadis ini datang dari seorang sahabat wanita yang bernama Ummu Sulaim. Dan kita coba nanti untuk menelisik, membahas secara singkat tentang siapa beliau. Dari sekian hadis yang sudah kita sebutkan sebelumnya, sering kita menyebutkan nama sahabiah ini, yaitu siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya sekaligus meminta an ya'tiyaha kepada Nabi alaihi salatu wasallam, agar Nabi alaihi salatu wasallam memenuhi permintaan beliau, yaitu apa? Memenuhi undangan beliau untuk mengerjakan salat sunnah di rumahnya. Fayusalli fi baitiha, maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pun memenuhi undangan beliau dan melaksanakan salat di rumah Ummu Sulaim. Fatattakhidhuhu musalla fa'ataha, maka Ummu Sulaim menyiapkan satu tempat yang secara khusus digunakan untuk melaksanakan salat bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi mendatanginya, fa'amadat ila hasirin, kemudian beliau yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha menggelar alas atau tikar di tempat salat tersebut. Fanadahathu, kemudian membersihkannya. Fasalla alaihi wasallu ma'ahu, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam memimpin salat dan Ummu Sulaim bersama keluarganya, bersama suaminya, bersama anak-anaknya dan karib kerabatnya yang ada di rumah itu ikut salat di belakang sebagai makmum bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan coba sebelum mengkaji fikih dari hadis ini, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, kita mencoba menelisik terlebih dahulu tentang siapa? Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Taib, siapa yang tahu nama asli Ummu Sulaim? Saya kasih hadiah. Di sini saya bawa ada 4 buku. Buku pertama berjudul Prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap Penguasa. Buku kedua, Bekal Perjalanan Menuju Kampung Akhirat. Dan buku ketiga, serta yang keempat,
judulnya sama, yaitu Intisari Akidah Salaf. Siapa yang bisa jawab, saya kasih satu buku. Siapa nama asli Ummu Sulaim radhiyallahu anha? Ayo jemaah sekalian. Masa enggak ada yang tahu? Dari bapak-bapak. Bapak-bapak pengen punya istri lagi enggak, Pak? Jangan ya. Tapi tetap harus belajar juga tentang istri-istri dari para sahabat, karena mereka istri-istri mulia, istri dari generasi terbaik. Perlu kita belajar juga tentang mereka, dan kita sodorkan pengetahuan kita tentang mereka kepada istri kita, supaya istri kita bisa apa? Meniru kesolehan, ketakwaan mereka. Taib, kayaknya sudah ada yang searching ini ya. Masya Allah, memang cerdas penuntut ilmu zaman sekarang ya, Masya Allah. Taib Labasah, siapa yang tafadhal, Pak? Ummu Sulaim, nama aslinya Rumaisa binti, ada yang tahu bintinya? Lah, ya Masya Allah. Tapi Labasah sudah berani menjawab. Buku yang mana, Pak, yang ingin diinginkan? Terserah Ana ya. Taib Intisari Akidah Salaf ya. Tafadhal diambil. Taib, itu pertanyaan pertama aja, Mas sekalian. Tenang, masih ada 3 pertanyaan, nanti bukunya masih siap ya. Jadi nama asli Ummu Sulaim, sebagaimana tadi sudah disebutkan, dalam suatu riwayat disebut dengan Rumaisa. Dalam riwayat lain disebut dengan Gumaisa. Ya, jadi ada 2 penyebutan di dalam riwayat yang disebutkan nama asli Ummu Sulaim, bisa disebut Rumaisa, bisa disebut Gumaisa binti Milhan. Ya, Gumaisa binti Milhan. Adapun di dalam teks hadis yang sering disebut adalah Gumaisa. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan berikutnya. Baik, kita sudah tahu nama aslinya. Ummu Sulaim ini adalah seorang sahabiyah, seorang ibu dari seorang sahabat yang sangat mulia. Ada salah seorang sahabat yang dia termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan Rasulullah SAW pernah mendoakan beliau secara khusus, Allahumma aghfir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak keturunannya. Siapa sahabat tersebut? Sudah belum angkat tangan tapi sudah nyebut duluan, betul ya? Keduluan bapak itu ya, betul. Anas bin Malik. Buku yang mana, Pak? Buku yang mana yang mau diambil? Hah? Yang mana? Terserah Ana. Terserah Ana yang mana? Bekal Perjalanan Menuju Kampung Akhirat ya. Silakan diambil. Tafadhal. Taib Anas bin Malik, Pak. Ya. Jadi Ummu Sulaim ini dia punya suami di saat dia belum masuk Islam, dia punya suami namanya Malik bin Nadir. Malik bin Nadir ini kemudian kafir, tidak masuk Islam. Malik bin Nadir inilah yang menjadi ayah biologis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Terkait Anas bin Malik kita sudah tahu bagaimana luar biasanya ini sahabat yang menjadi khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Al-Gumaisa binti Milhan ini masuk Islam dan suaminya yang pertama Malik bin Nadir enggan masuk Islam, mereka bercerai otomatis. Tidak akan pernah bersatu antara muslim muslimah dengan non muslim di dalam ikatan pernikahan kekeluargaan, tidak akan pernah bisa bersatu. Sehingga Ummu Sulaim kemudian menikah dengan seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini pun pada asalnya dia belum Islam. Tapi dia sangat tertarik dengan Ummu Sulaim, karena Ummu Sulaim ini seorang wanita yang tidak satu dua orang laki-laki yang menyukainya, yang tertarik dengannya. Sehingga itu menggambarkan sosok Ummu Sulaim seorang wanita yang apa? Secara penampilan fisiknya itu apa?
menarik hati laki-laki yang melihatnya. Banyak yang ingin melamar Ummu Sulaim. Tetapi pada akhirnya dia mau menerima lamaran dari seorang laki-laki yang bernama siapa? Abu Talha. Baik, sahih, benar. Silakan Pak, diambil. Ya, benar. Jangan kalah ya yang di belakang-belakang ya. Kalau memang tahu jawabannya langsung saja dijawab. Abu Talha. Baik, kita berhenti sampai di sini dulu pertanyaannya supaya saya lebih dalam menjelaskan tentang siapa Ummu Sulaim. Nah, jemaah sekalian, Ummu Sulaim ini bukan sahabat wanita biasa, tapi dia betul-betul di antara sahabat istimewa dari kalangan wanita yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Dia wanita minimal memiliki tiga sifat yang luar biasa istimewa. Pertama, dia adalah wanita yang cerdas. Yang kedua, dia wanita yang pemberani. Yang ketiga, dia wanita yang super sabar. Ada berapa sifatnya? Tiga. Tayib. Kalau kita punya istri, Pak, istri kita punya sifat tiga hal ini, insya Allah kita merasakan punya istri seperti Ummu Sulaim. Yang punya anak siapa? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma amin. Yang pertama, sifatnya cerdas. Kenapa dikatakan cerdas? Ketika Abu Talha datang ingin mengkhitbah, melamar Ummu Sulaim, Abu Talha mengatakan kepada Ummu Sulaim seperti ini: Laqad ji'tuki khatiban, ya Ummu Sulaim, aku datang kepadamu untuk melamarmu. Fa arju alla arudda khaiban, dan aku tidak ingin lamaranku ini kemudian aku kembali ke rumahku dalam keadaan aku kecewa. Artinya tidak diterima. Tetapi lihat, dan Abu Talha ini pun seorang laki-laki yang kegantengannya, ketampanannya pasti juga menarik perhatian para wanita di masa itu. Sehingga jawab Ummu Sulaim juga luar biasa. Ummu Sulaim sampai bersumpah, wallahi, demi Allah, ma mithluka yuraddu ya Abu Talha. Demi Allah, wahai Abu Talha, kalau ada seorang laki-laki seperti kamu datang ingin melamar seorang wanita, wanita mana yang tidak mau menerima lamaranmu? Kira-kira begitu. Saking apa? Saking tampan juga Abu Talha. Ya, di kalangan para wanita pada masa itu. Tidak kalah juga lah dengan ketampanan kita semua di zaman ini ya, insya Allah. Cuman bedanya, kalau kita datang melamar wanita, lebih sering ditolak apa lebih sering diterima, Pak? Taib. Maka Ummu Sulaim mengatakan demikian, orang sepertimu wahai Abu Talha, siapa wanita yang akan menolaknya kalau dia ingin melamar? Lihat jawaban Ummu Sulaim kemudian, beliau melanjutkan, akan tetapi ya Abu Talha, walakinnaka anta rajulun kafir. Tegas Ummu Sulaim mengatakan, engkau itu masalahnya masih orang kafir. Wa ana imra'atun muslimah, sedangkan aku adalah seorang wanita muslimah. Enggak akan mungkin, ya, enggak akan mungkin aku akan menikah denganmu, engkau orang kafir. Ini cerdas, ya. Ketika seorang wanita ditawar, dilamar oleh seorang laki-laki yang tampan, bahkan laki-laki ini juga memiliki kecukupan materi misalnya. Umumnya wanita zaman sekarang misalnya, ya, tentu akan mudah apa? Tergoda dengan rayuan seperti itu. Tapi Ummu Sulaim melihat bukan dari sisi harta dunia, yang dia lihat adalah apa? Agama, akidah. Engkau itu orang kafir. Bagaimana mungkin saya menikah dengan engkau yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La. Fa in tuslim fadzaka mahri. Kalau engkau masuk Islam, maka itulah maharku. Yaitu masuknya Islam kamu, maka itu cukup sebagai maharku. Maka kata Abu Talha radhiyallahu taala an, da'ini ya Ummu Sulaim, biarkanlah aku beberapa waktu ya Ummu Sulaim untuk aku memikirkan urusan ini, apakah aku harus masuk Islam sehingga aku menikah denganmu atau sama sekali tidak.
Pada akhirnya Abu Talhah masuk Islam, menjadi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tersiarlah berita pernikahan ini sehingga banyak para sahabat di masa itu mengatakan apa? Ma sami'na bimra'atin qad kanat aqrama mahran min ummi Sulaim kana mahruhal Islam. Tidak pernah kami mendengar sebelumnya ada seorang wanita yang lebih mulia di dalam Islam daripada Ummu Sulaim, karena sebab pernikahan dia maharnya cukup sebagai apa? Masuknya Islam, masuk Islamnya Abu Talhah sebagai suaminya. Ini sifat yang pertama. Jadi kecerdasan seseorang, terutama dalam konteks ini adalah kecerdasan seorang wanita, bukan diukur sebatas kecerdasan dalam banyaknya ilmu pengetahuan yang dia miliki, gelar-gelar yang dia sandang, pekerjaan-pekerjaan yang dia dapatkan, yang dia lakukan, tetapi apakah dia bisa menjaga akidahnya, bisa menjaga agamanya, bisa menjaga kehormatannya dengan mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Rasulnya alaihi salatu wasalam. Yang kedua, sifat Ummu Sulaim yang kedua yang istimewa tadi apa? Pemberani. Taib. Beliau wanita yang sangat pemberani. Terbukti di dalam sejarah ketika perang Uhud berlangsung atau ketika perang Uhud akan terjadi, beliau salah seorang wanita yang ikut serta bersama suaminya di dalam perang Uhud. Dan beliau menyiapkan dari rumahnya khinjarun, sejenis sikin, sejenis pisau, ya, sejenis pisau alat tajam yang dia gunakan sebagai apa namanya? Ya, alat yang digunakan kalau nanti ada serangan musuh dari orang-orang kafir. Maka ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW oleh Abu Talhah, ya Rasulullah, istriku membawa khinjar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, ma hada ya Ummu Sulaim, untuk apa ini wahai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim kemudian mengatakan, ya Rasulullah, hadal khinjar ittakhadtuhu hatta idza dana minni ahadun minal musyrikin baqartu bihi batnah. Luar biasa tuh. Ya Rasulullah, khinjar ini ya Rasulullah aku sudah siapkan, aku sudah asah dengan tajam ya Rasulullah, dan aku bawa di dalam perang Uhud agar kalau nanti di saat kondisi perang ada orang musyrik yang ingin mendekati diriku, maka aku akan robek perutnya dengan pisau ini. Masya Allah, sebegitu beraninya dia ya di dalam peperangan. Kemudian yang ketiga, sifat kesabarannya yang luar biasa, yaitu kisah tentang siapa anak Ummu Sulaim yang meninggal dunia yang dia tetap sabar ketika menghadapinya. Pertanyaannya terakhir, buku terakhir. Taib, tafadhol Pak, di ujung sana, Masya Allah. Silakan Pak, siapa? Siapa? Abdullah. Nah, kurang tepat ya. Kurang tepat. Afwan Pak ya. Nah, lain kali hadiahnya insya Allah. Siapa jemaah sekalian? Anak Ummu Sulaim yang meninggal dunia, yang beliau tidak langsung memberitahu suaminya Abu Talhah ketika anaknya meninggal dunia ini. Namanya populer sebenarnya. Populer namanya. Ayo, siapa yang bisa? Saya kasih waktu 1 menit searching dulu, silakan. Siapa yang bilang tadi? Naam, Abu Umair. Sahih, betul. Tafadhol Pak ya, ini buku terakhir. Betul jemaah sekalian, Abu Umair ya. Itu yang sering kita dengar namanya. Ya Abu Umair ma fa'alan nughair. Becandanya Nabi alaihi salatu wasallam kepada anak kecil Abu Umair. Nanti kisahnya itu silakan di searching sendiri ya, supaya waktu kita cukup untuk membahas fikih dari hadis-hadis yang kita sampaikan. Nah jemaah sekalian, itulah Ummu Sulaim atau Gumaisa atau Rumaisa binti Milhan. Nah di dalam hadis ini Ummu Sulaim mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi hajat beliau agar Nabi alaihissalatu wassalam sholat bersama mereka di rumahnya. Begitu juga mencicipi hidangan makanan di rumah Ummu Sulaim. Maka apa yang bisa kita ambil sebagai fikih, sebagai pelajaran dari hadis ini? Yang pertama,
Istihbabu da'wati ahli al-fadli litanawuli ta'ami walissalati fil baiti, yaitu anjuran, dianjurkan mengundang orang yang memang dikenal memiliki keutamaan, kemuliaan ke rumah kita. Untuk apa? Untuk kita jamu dia dengan jamuan yang terbaik, kita berikan hidangan dengan hidangan yang terlezat dari masakan kita misalnya. Dan begitu juga mengundangnya untuk melaksanakan salat sunnah di rumah tersebut. Qala al-Hafidz rahimahullah, al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan, wa fil hadits min al-fawaid ijabatu ad-da'wati walau lam takun ursan walau kana ad-da'i imra'atan lakin haitsu tu'manul fitnah. Di dalam hadis ini terkandung faidah memenuhi undangan dari saudara-saudara kita sesama kaum muslimin yang mengundang kita untuk mendatanginya atau memenuhi undangan tersebut, meskipun itu bukan undangan terkait masalah apa? Walimah, ya, walimatul urs, ya, walimah pernikahan. Kalau memang kita diundang dengan undangan yang baik dan dengan maksud yang baik, dengan tujuan yang baik, meskipun yang mengundang adalah seorang wanita, tentunya selama dia bukanlah wanita single, ya. Nah, kalau wanita single berbahaya, fitnahnya pasti besar. Tapi wanita yang memang punya suami dan dia mengenal kita sebagaimana Rasulullah SAW diundang oleh Ummu Sulaim, sedangkan Ummu Sulaim juga punya suami yaitu Abu Talha, dia punya anak Anas bin Malik dari suami pertamanya dan juga karib kerabatnya yang lain. Selama aman dari fitnah, maka apabila kita diundang, maka penuhilah undangan saudara kita tersebut. Dan disitulah Rasulullah SAW mengajarkan ketawaduannya yang luar biasa sebagai seorang Nabi dan Rasul, sebagai seorang pemimpin besar. Beliau diundang dan beliau memenuhi undangan tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya, wa yadullu al-hadithu aydan ala anna alladhi yattakhadhu qudwatan alayhi an yaf'ala ma yuhsinu liqtida'a bihi wa yudhhiruh. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا أكل من الطعام وصلى في البيت فرآه أهل البيت كذلك فاقتدوا به. Faedah yang kedua jemaah sekalian, terkandung faedah pendidikan terkait masalah pendidikan, yaitu hendaklah seseorang yang memang dijadikan atau sebagai pemimpin di dalam rumah menjadi teladan bagi anggota keluarganya di rumah, sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan di sini. Di antara hikmah kenapa beliau memenuhi undangan Ummu Sulaim adalah beliau selain ingin menyenangkan hatinya, tetapi beliau juga ingin mengajarkan pendidikan pentingnya ada keteladanan sebagai pemimpin keluarga di dalam rumah, yaitu dengan apa? Dengan melaksanakan sholat sunnah bersama atau berjamaah. Kemudian ketika makan misalnya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat makan bersama tersebut. Sehingga fayam bagi lil walidi wal murabbi wal alim wa man kana fi mahallil qudwah, sudah semestinya bagi orang tua, bagi pendidik, bagi orang yang alim dan siapapun, seseorang yang memang keberadaannya bisa menjadi qudwah, menjadi teladan, menjadi role model, ya, bagi anak-anak, an yuhsinal af'ala adh-dhahirah, untuk memperbaiki setiap perbuatan-perbuatannya yang nampak, li anna man yarahu sayaqtadi bihi, karena siapa yang melihat dia melakukan sesuatu pasti akan diikuti oleh yang lainnya, terutama kalau dia adalah orang yang lebih tua daripada kita dan lebih memiliki keutamaan. Ya. Wal qudwatu min afdali wasaili tarbiyati wat tansyiati wat tazkiyati li annaha tarbiyatun amaliyah. Karena keteladanan adalah sebaik-baiknya sarana pendidikan. Sebanyak apapun teori yang disampaikan kepada anak-anak kita, sebanyak apapun ilmu yang diberikan kepada anak-anak kita, tetapi kalau kita sebagai orang tua misalnya atau sebagai guru, pendidik dan sebagainya tidak menjadi teladan terdepan,
maka semua teori ilmu yang kita sampaikan tersebut rasanya apa? Percuma, sia-sia, tidak bermanfaat sama sekali. Nah, oleh karena itu, ini menjadi perhatian kita bersama. Mari kita menjadi orang tua-orang tua yang paling bisa diteladani oleh anak-anak kita. Kemudian faedah yang berikutnya yaitu adalah wa fihi qiyamus sabi ma'ar rajuli saffan wa ta'khirun nisa'i 'an sufufir rijal wa qiyamul mar'ati saffan wahdaha idza lam yakun ma'aha imra'atun ghairuha. Taib, di dalam hadis ini terkandung pelajaran tentang ketika di dalam salat maka anak-anak kecil pun tidak mengapa dia berdiri satu saf bersama orang-orang dewasa, ya, anak laki-laki bersama laki-laki dewasa. Sedangkan kaum wanita dan juga anak-anak wanita berada di saf-saf yang belakang. Taib. Dan pelaksanaan salat yang dimaksud di sini jemaah sekalian hanyalah sebatas salat sunnah. Jadi dibolehkan, ya. Dibolehkan melaksanakan salat sunnah secara berjamaah di rumah, tetapi tidak perlu dijadikan sebagai sebuah kelaziman, keharusan yang terus menerus. Nah, sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah SAW memenuhi undangan itu dan melaksanakan salat sunnah di rumah Ummu Sulaim, dan menjadi makmum adalah beliau bersama anak-anak dan suaminya. Taib, itu hadis yang 19. Kita lanjut pada hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20, finnahya 'anil iltifati fis shalah. Tentang larangan Nabi alaihi salatu wasalam menengok ketika sedang dalam posisi salat. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fis shalah. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah iltifat, yaitu menengok-nengok, ya, ketika seseorang dalam posisi sedang mengerjakan salat. Nabi SAW mengatakan, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Siapa yang menengok-nengok ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah misalnya di dalam salatnya, maka itu adalah ikhtilasun, satu curian, ya, yang merupakan curian setan dari salatnya seorang hamba. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibenci, yang makruh, yang kalau dilakukan terlalu sering maka bisa membatalkan salat seseorang. Para ulama menjelaskan pembahasan tentang masalah al-iltifat fi shalah ini ada dua kemungkinan, iltifat yang makruh dan iltifat yang haram. Nah, iltifat yang makruh, ya, iltifat yang makruh ketika tidak ada kebutuhan yang daruri. Nah, tidak ada kebutuhan yang daruri yang harus betul-betul kita menengok. Sedangkan iltifat yang haram, ini iltifat yang tidak ada tujuan sama sekali, tetapi sekedar apa? Sekedar mengganggu kehusyuan salat dari orang lain, atau memang tidak ada niat untuk mengerjakan salat dengan sempurna. Dan Rasulullah SAW mengatakan terkait iltifat ini, Rasulullah SAW mengatakan, iyyaka wal iltifata fis shalah. Jangan kalian menengok-nengok di dalam salat. Fa innal iltifata fis shalati halakah. Karena menengok-nengok di dalam salat itu adalah halakah, menjadi suatu kebinasaan. Fa in kana la budda fa fit tatawu la fil faridah. Kalaupun harus menengok, ya, dalam posisi sedang salat, cukup di dalam salat sunnah. Adapun di salat fardu, jangan sampai melakukan hal tersebut. Wal muradu bi qawlihi halakah, dan yang dimaksud dengan kata halakah yaitu karena li'tibarihi au bi'tibarihi sababan li nuqsani thawabil hasil bis shalah. Karena hal tersebut bisa menjadi sebab mengurangi pahala salat kita jemaah sekalian. Oleh karena itu pernah kita sampaikan
perkataan Al-Imam Nulqaim rahimahullah, di mana beliau pernah menyebutkan tentang sholat setiap hamba itu terbagi menjadi 5 tingkatan. Sholat kita terbagi menjadi 5 tingkatan, yang masing-masing tingkatan ini menentukan apakah kita mendapatkan pahala atau tidak, bahkan justru mendapatkan dosa dan azab. Tingkatan yang paling rendah, tingkatan yang paling rendah inilah orang-orang yang nanti pelaku yang mengerjakan salat mu'aqabun, dia akan dihukum, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Mereka yang tidak sama sekali menyempurnakan bersucinya, begitu juga tidak menyempurnakan apa? Pelaksanaan salatnya, baik syaratnya, rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya dan seterusnya. Sama sekali tidak disempurnakan. Mulai dari berwudunya tidak sempurna, salatnya pun ditunda-tunda, mengerjakannya pun asal-asalan dan seterusnya. Ini salat secara zahir, tetapi dia mu'aqabun, yaitu apa? Dihukum, disiksa kelak di alam barzakh dan juga di neraka. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, yaitu adalah apa? Muhasabun. Dia salat, tetapi status salatnya akan dihisab terlebih dahulu. Status salatnya akan dihisab terlebih dahulu, apakah salatnya ini bisa diterima atau tidak, bisa mendatangkan pahala, menghapuskan dosa atau tidak, malah menambah dosa dan seterusnya. Siapa dia? Dia adalah orang yang dalam sholatnya terkuasai, lebih dominan oleh pikiran-pikiran di luar sholat. Ya, yang dalam sholatnya tidak mendapati kekhusyuan dan terkuasai dirinya di dalam sholat dengan hal-hal di luar sholat. Waliyadzubillah, kita minta perlindungan kepada Allah jemaah sekalian, jangan sampai kita masuk posisi yang kedua ini, termasuk yang pertama juga, jangan sampai. Ya, zahirnya kita salat, kita takbir, kita ruku, kita sujud, tetapi ternyata kosong dari pemaknaan, pemahaman tentang salat yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, yaitu mukaffarun anhu. Dia salat dan dia mukaffarun anhu, dosa-dosa kecilnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Dialah orang yang salat, dia sudah berusaha menyempurnakan wudunya, memperbagus wudunya, menyempurnakan syarat-syarat salatnya, mengerjakan sunnah dan kewajiban salat dengan baik, tetapi di dalam salatnya dia masih harus berjibaku melawan apa? Was-was syaitan, gangguan-gangguan syaitan, hal-hal yang membuat dia lalai dari memahami bacaan-bacaan salatnya. Tetapi dia tetap berusaha berjuang. Dia tidak bisa menyempurnakan salatnya 100%, bahkan 80% mungkin agak sulit baginya. Karena apa tadi? Karena sibuk melawan gangguan was-was syaitan. Orang yang seperti ini mukaffarun anhu insyaallah, dia akan diberikan balasan berupa apa? Dihapuskan dosa-dosa kecilnya. Belum dapat pahala nih, ya. Tetapi ini sudah bagus daripada yang pertama sama yang kedua tadi. Karena yang pertama jelas dihukum, yang kedua masih apa? Belum, statusnya belum jelas. Ya, apakah diterima salatnya atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat inilah yang sudah agak lebih baik. Mutsabun. Dia salat dan dia betul-betul diberi pahala dari salatnya. Apakah dengan pahala 27 derajat? Atau 20 derajat, atau 10 derajat, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu tentang masalah itu. Dan dia diberi pahala karena dia sudah berusaha secara maksimal melawan semua gangguan-gangguan syaitan, menyempurnakan salatnya, rukunnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnah dan seterusnya, tetapi dia belum bisa benar-benar apa? Menikmati salat itu dengan penuh apa namanya? Kekhusyuan, dengan tumakninah yang sempurna. Tapi dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan masuk yang keempat ini. Dan yang terbaik kata Imam Al-Qayyim rahimahullah inilah yang kelima.
sebagian orang, bahkan banyak orang mungkin menganggapnya sulit sekali yang kelima ini. Tetapi kita harus belajar terus sama sekalian memperbaiki sholat kita. Kalau bisa benar-benar kita harus rasakan kita pernah sholat pada tingkat yang kelima ini sebelum kita meninggal dunia. Karena disitulah nanti akan melahirkan kerinduan kita yang sangat luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Imam Al-Qayyim mengatakan, man lam yadkhulil jannatah, man lam yadkhul jannatah dunia, lam yadkhul jannatal akhirah. Salah satu yang bisa menjadi wujud konkret kita merasakan surga dunia adalah dalam posisi sedang sholat. Maka kalau seseorang merasakan suasana surga di dunia dalam posisi sholat, maka dia akan merasakan suasana seperti itu ketika nanti di surga akhirat insyaAllah. Siapa yang kelima ini? Muqarrabun. Dia sholat menghasilkan kedekatan yang semakin didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini luar biasa, ya. Tingkatan yang tertinggi muqarrabun. Nah, kita harus belajar ini, terus-menerus kita belajar. Bahkan kalau kita melihat bagaimana para sahabat adalah orang-orang yang sangat luar biasa dalam sholat mereka. Ada seorang sahabat yang mereka digambarkan, sahabat ini kalau berjalan itu seperti ada cahaya yang menerangi mereka dan jalan yang mereka lewati. Usaid bin Khudair dan Abbad bin Bishr. Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Dua orang sahabat yang kalau berjalan maka seolah-olah, nah kita gambarkan pada zaman itu belum ada apa? Lampu listrik seperti zaman sekarang, ya kan? Yang ada adalah lampu apa? Lampu obor, begitu kan? Yang penerangannya mungkin terbatas sekali. Nah, dua sahabat ini kalau dia berjalan tanpa menggunakan obor, ya seolah-olah dirinya sudah tercahayakan, terterangi dengan cahaya, begitu juga jalan yang dilewati. Masya Allah. Ini menunjukkan karomah yang dimiliki oleh dua sahabat ini, terutama sahabat yang bernama Abbad bin Bishr ini, radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat perang Badar, ya mantan veteran perang Badar. Jemaah sekalian, ini sahabat Ansor. Beliau pernah ketika ditugasi oleh Rasulullah SAW menjaga perbatasan, dan beliau saat itulah yang memiliki jadwal untuk bertugas jaga di malam hari. Kawannya, dia hanya berdua, kawannya tidur terlebih dahulu di awal malam, beliau menjaga di waktu malam tersebut di perbatasan dari serangan musuh dan seterusnya. Qadarullah, begitu beliau sedang sholat, ternyata ada musuh yang melihat beliau, dan musuh itu memanah beliau, kena tubuhnya lagi dalam posisi sholat. Kalau kita seperti itu misalnya, lagi sholat malam, nyamuk aja gigit, kira-kira gimana? Hah? Kita tepuk pastinya kan? Masa kita diamin, apalagi lima nyamuknya? Ya gak mungkin kita diam saja jemaah sekalian. Tetapi pertanyaan sekarang, lima ekor nyamuk menggigit kulit kita saat kita sedang sholat malam dengan tusukan satu panah, kira-kira lebih sakit mana? Pernah ngerasakan? Belum pernah gitu ya, tapi pastilah lebih sakit panah. Nah, Abbad bin Bishr tidak. Dia tidak memutus sholatnya, dia tidak mengeluh rasa sakit, dia lanjutkan sholat. Nah, si musuh ini melihat dari kejauhan, wah kuat sekali dia. Panah lagi, kena lagi badannya. Ternyata belum juga dia memutus sholatnya, dia juga tidak membangunkan kawannya, tidak mengeluh sakit. Panah lagi yang ketiga kali, masih demikian. Sampai akhirnya si musuh ini ketakutan dan melarikan diri. Baru kemudian Abbad bin Bishr menyempurnakan sholatnya sampai selesai. Setelah selesai dia bangunkan kawannya, dan kawannya pun heran, kenapa engkau enggak bangunkan aku ketika tusukan pertama panah itu mengenaimu? Apa jawab Abbad bin Bishr radhiyallahu ta'ala anhu ini? Ini luar biasa. Beliau mengatakan apa? Kuntu fi suratin minal Qur'an qad iftatahtuha usalli biha. Ketika tusukan panah pertama itu mengenai tubuhku, aku sedang dalam larut menghayati ayat-ayat Quran yang aku sedang baca di dalam sholatku. Masya Allah, ya. Dan aku telah memulai membaca surat tersebut, ayat-ayat tersebut. Aku tidak ingin memutusnya sampai selesai aku membaca satu surah tersebut secara lengkap sampai akhir. Dan seandainya
Aku belum selesai membaca surat tersebut dan tusukan panah itu terus-menerus menghujam ke tubuhku. Niscaya aku telah mati duluan sebelum apa? Aku menyelesaikan bacaan suratku tersebut. Jemaah sekalian, kita bayangkan bagaimana mungkin tusukan panah yang 3 kali berada di dalam tubuhnya itu membuat dia tetap tegar melaksanakan salat, tidak mengganggu saudaranya yang sedang beristirahat, dan dia tetap bisa menyempurnakan bacaan hafalan surah di dalam salatnya sampai selesai. Ya. Kalau kita barangkali ya, qul ya ayyuhal kafirun saja bisa terbolak-balik kan kira-kira seperti itu, ya kan? Ini kalau yang dibaca oleh Abad bin Bisar kira-kira surahnya pendek apa panjang? Pastinya panjang. Ya, surah terpanjang surah Al-Baqarah. Itu jangankan tusukan panah tadi ya, kena nyamuk saja mungkin kita sudah blank hafalannya tuh. Apalagi lanjutannya nih, ujung-ujungnya ya tinggal yang bagian akhir saja yang diingat seperti itu. Taib, jadi masalah ini memang harus terus kita kaji, kita berusaha memperbaiki ibadah solat kita, karena sebagaimana kita ketahui jemaah sekalian, ibadah solat adalah a'zhamul ibadat fil Islam ba'da syahadatain, ya. Ibadah yang paling agung setelah Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam Islam. Dan terakhir, saya ingin bawakan perkataan yang dinukil di dalam kitab ini dari perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan, innama yaqbalullahu min salatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika fa'budhu fi salatika ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menerima dari salatmu sesuai dengan kadar kekhusyuanmu, ketundukanmu, maka beribadalah kepadanya di dalam salatmu seolah-olah kamu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah dan itu sudah pasti, maka yakinlah Allah melihatmu. Sehingga Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan apa? Idza kuntum ila salati fasalli salata muwaddi'in. Kalau engkau hendak mengerjakan salat, maka tanamkanlah keyakinan di dalam hatimu seolah-olah engkau itu adalah salat yang terakhir kali engkau akan mengerjakannya. Cuman memang berat kalau kita ingatnya seperti ini jemaah sekalian, ya kan? Ya, siap enggak kira-kira tuh ketika kita mau salat kita ingat, ya Allah, kayaknya ini salat terakhir saya. Siap enggak kira-kira tuh? Kadang kepikiran, aduh gimana istri saya, gimana anak saya, gimana ini, itu dan seterusnya. Akhirnya gak jadi niat seperti itu kan. Jujur apa tidak nih? Iya kan, umumnya seperti itu. Tapi kalau kita coba sekali saja, iya, ya Allah mudah-mudahan ini sholat terakhir saya. Dan kita akan fokus pasti, akan konsentrasi. Dan betul-betul akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Cuma jemaah sekalian, tentu kalau kita melaksanakan sholat sendirian terkait sholat sunnah misalnya, ya memang akan lebih nikmat ketika kita membaca ayat-ayat Quran yang panjang. Ya, ketika kita punya hafalan Quran, insya Allah kenikmatan di dalam solat akan semakin terasa luar biasa. Tetapi kalau hafalan kita sedikit, ya, maka apa yang terjadi? Solat pun terasa hambar dan tidak terasa kenikmatannya. Tapi kembali sepenuhnya adalah pada perkara hati kita. Apakah kita khusyuk? Apakah kita memahami setiap bacaan solat kita? Dan apakah kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Taib, karena waktu kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.